Berikut ini cara untuk foto beruntun di Samsung. Jadi untuk foto beruntun berikut ini buka kamera. Biasanya kalau untuk foto beruntun kita cukup tekan lama di sini. Itu yang versi lama jadi video kalau tekan lama. Nah, bisa kalian lihat. Kalau untuk foto beruntun tekan lalu tarik ke bawah. Nah, bisa kalian lihat tekan tarik ke bawah. Kalau settingannya bisa juga di sini di pengaturan. Nah, ini usap tombol Rana untuk ambil foto beruntun. Jadi, tekan tarik ke bawah pengaturannya. Pilih apa yang akan terjadi saat Anda mengusap tombol Rana ke bawah untuk menahan dalam kode foto. Jadi, seperti tadi, tekan tarik. Nah, itu foto beruntun yang berhasil kita potret. Silakan dicoba.